Cilacap terkini, Polres Cilacap berbakti untuk negeri, berbagi saat pandemi, bantu masyarakat pesisir. Inilah berita selengkapnya. Dipimpin langsung Kapolres Cilacap AKBP Leganek Pawardi SA SIK MSI, Polres Cilacap bersinergi untuk negeri, berbakti saat pandemi, bantu masyarakat pesisir. Terlihat para anggota Polres Cilacap menyusuri pantai di Kabupaten Cilacap untuk memberikan bantuan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat pesisir yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan diberikan di tengah laut atau di Segara Anakan yang diterima secara langsung oleh para nelayan, masyarakat tidak mampu, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Kapolres terus menyisir, menyusuri perairan Segara Anakan untuk memberikan secara langsung bantuan yang diberikan kepada masyarakat, dan tidak segan-segan Kapolres menyapa masyarakat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di pesisir di beberapa desa di Kecamatan Kampung Laut. Masyarakat menerima secara langsung dan bergembira bagaimana kasih sayang Polres Cilacap untuk berbagi dan bersinergi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Polisi, sapa masyarakat bersahabat. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, Jaga Indonesia.